selamat sore semuanya. Kembali bertemu dengan saya, Francisca. Saya adalah salah satu host dari tim hidupceria.com. Nah, hari ini kembali kita akan berbincang-bincang dengan sahabat saya. Teh, bisa nanti berkenalan sendiri, nama lengkapnya dan panggilannya. Bisa juga bertanya tentang domisilinya dan apapun. Oke, hari ini kita akan membahas tentang akses bars, ya. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya apa itu akses bars, apa itu akses consciousness, please please datang ke www.hidupceria.com. Di sana banyak sekali informasi, bukan hanya kelas akses consciousness, tapi juga ada beberapa modalitas seperti metameric, massage five continents, dan yang pastinya itu adalah mengenai modalitas tentang peningkatan hidup. Tinggal pilih mana yang cocok, silahkan. Oke, sekarang kita akan ngobrol bersama sahabat saya. Ayo Teh, silahkan perkenalkan diri. Halo, selamat hari ini, sore hari, selamat sore ya, Siska. Kenalkan, nama saya Santi Anjarsari. Sekarang saya berdomisili di Kota Bogor, kota hujan, dan saat ini sedang hujan di luar sana. Saya adalah praktisi akses bars dan juga praktisi akses energetic test lift. Yes. Ya, saat ini. Nah, bisa ditemui di Instagram Santi Kertadinata, Facebook juga Santi Kertadinata, lalu di Hidup Ceria juga ada ya, Siska ya, Hidup Ceria juga ada. Di mana-mana. Facebook, Instagram, TikTok ada baru. TikTok pun ada Santi Kertadinata. Wow, seru. Bisa ditemukan di mana saja. Dan apabila ada yang memilih untuk setelah tayangan ini dan memilih untuk ikut menikmati sesi bars, bisa hubungi Teh Santi di nomor berapa, Teh? Saya nomor telepon di 052-1577-4032. Oke, sip. Bisa lewat Telegram, telepon, ataupun WhatsApp. Silahkan. Bisa juga untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Dan sekitarnya bisa diatur by appointment. Yes. Yes, oke. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu akses tools yang sangat powerful sekali. Ini kayak gerbangnya kita menuju akses consciousness. Nah, itu apa? Mari kita ngobrol bareng Teh Santi sebagai praktisioner. Apa sih kesadaran apa yang membawa Teh Santi itu akhirnya memilih untuk mendalami ini? Sudah beberapa tahun ya, saya tahunya tuh udah lumayan lama ya Teh ya? Awal 2019. Oh, 2019. Hampir 3 tahun lebih ya. Boleh diceritain nggak Teh perjalanannya itu gimana? Oh, sebenarnya ini juga saya tidak menyangka akan masuk ke dunia akses, apalagi bars ya. Karena waktu itu perjalanan hidup yang membawa saya ke sini. Jadi waktu saya kerja di Cilegon, itu pulang pergi ke rumah orang tua yang di Serang, itu sering banget masuk angin, entah kenapa ya. Lalu kepala itu rasanya berat. Sebetulnya pekerjaan nggak terlalu stres, hanya kenapa kayak yang stres gitu, kepala tuh berat. Lalu aku aware banget. Waktu itu ada apa ya, kayak semacam kawat yang melilit tubuh saya gitu. Saya nggak tahu itu apa, tapi kesadaran saya mengetahui hal itu. Jadi saya nggak bisa bergerak. Sering dikerik ya, punggung itu sering dikerik seperti masuk angin. Lalu nggak happy, semacam itu. Nah, setelah saya searching, walaupun memang secara diagnosis, psikiatri belum ya, tapi saya apakah ini pernah bertanya juga apakah ini termasuk depresi. Nah, setelah itu
beberapa modalitas pernah saya ikuti. Saya pernah mengikuti hipnoterapi juga, walaupun tidak mendalami karena berkaitan dengan untuk masuk menjadi seorang guru waktu itu harus dibersihkan dulu katanya emosinya. Karena kata ownernya, kamu tidak boleh sebagai guru tidak boleh menularkan emosi kepada anak-anak nanti. Jadi itu di cleansing dulu emosinya. Hipnoterapi, dan itu aku juga mendapatkan sertifikat menjadi hipnosis terapi itu apa praktisi hipnosis, tapi aku nggak mempraktekan mungkin belum bukan jalannya ke situ ya. Nah, lalu suatu hari saya tinggal di Bandung, bertemu dengan teman-teman, dan salah satunya mengajak saya untuk ikut seminar di Lineation. Di sana ternyata dengan Dr. David membuka satu kelas namanya NTH, NTH itu Natural Trauma Healing seperti TRE. Nah, di situ ada perubahan dengan teknik NTH itu. Saya juga sering mempraktekannya setiap enggak setiap hari sih, cukup rutin, dan itu ada perubahan mood juga, peningkatan juga kan, karena kalau TRE itu adalah salah satu teknik untuk merilis emosi yang tersimpan di body. Nah, tak lama kemudian Dr. David memberikan satu informasi kepada kami-kami bahwa akan ada namanya kelas bars. Nah, sebelum ikut kelas bars, Dr. David kan ikut duluan tuh. Jadi kami-kami ini jadi kayak percobaannya, yuk siapa yang mau di bars. Nah, dapat grand sesi bars itulah. Nah, lalu datanglah ikut kelas barsnya itu pada bulan Januari 2019 sama Cik Pena ya, Pena Wijaya yang memperkenalkan bars dulu waktu itu ke Bandung. Jadi ikut kelasnya itu di Klinik Lineation. Nah, dari situlah mulai mendalami bars seperti apa. Awal-awal itu bars itu kita di challenge untuk gifting and receiving selama 30 kali. Nah, itu benar-benar benar-benar challenging banget karena pada waktu itu belum banyak praktisinya, tidak seperti sekarang ya. Hanya ada beberapa. Jadi, untungnya waktu itu tuh aku kosanku di Bandung itu dekat dengan Lineation. Jadi, ketika ada event, pasti ke sana kan jalan kaki 10 menit nyampe lah. Nah, berbeda ketika akhirnya harus tinggal di Garut, dan itu hanya ada satu praktisi, jarang lagi di swab. Tapi bagaimanapun jarak itu bukan sebuah alasan untuk kita tidak melakukan suatu hal yang ingin kita capai ya. Jadi bukan menjadi sebuah penghalang. Ketika ada praktisi di sini, aku ngajak swab ya gitu. Adalah sekarang ketika di Bandung, ketika di sini di Bogor, saya sering swab banget sama sering swab itu sama Teh Al ya di Mampang Jakarta. Apa itu swab itu sebetulnya teman-teman semua? Itu seperti sesi gifting and receiving dengan para praktisi. Jadi satu memberi, nanti bergantian juga satu menerima. Dan itu bisa dilakukan dengan para praktisi di seluruh Indonesia. Jadi senangnya itu sekarang sudah banyak banget praktisi ya, dari mulai Sumatera, Kepulauan Jawa, Sulawesi juga ada, Bali juga ada. Nanti kalau misalnya kita ke Bali, kita bisa kontak-kontakkan sama praktisi di sana. You shop you. Iya. Ketika ke Makassar misalnya, ayo ada teman di sana. Walaupun sebetulnya kita belum kenal secara tatap muka, tapi ini juga seperti mengikatkan secara emosi antar teman-teman lain yang memang belum kenal sama sekali karena sesama praktisi. Jadi ada ikatan yang kuat juga gitu ya. Jadi tiba-tiba kita langsung kenal akrab, langsung enak banget vibrasinya, ngobrolnya juga seru. Nah, itu salah satu pengalaman sampai akhirnya saya ikut terjun menjadi praktisi dari Access Bars. Oh, seru banget. Iya, jadi memang praktisi Access Bars atau praktisi Access Consciousness itu sudah banyak banget tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Seru deh. Seperti apabila Anda ada seorang praktisi, kita biasanya melakukan swap itu. Saling bertukar. Ada yang memberi, ada yang menerima. Dan dibalik. Nah,
Teh, ini ada pertanyaan muncul nih, sebenarnya diapain sih di akses bar itu diapain? Nih ada tulisannya. Akses bar sentuhan energetik di 32 titik di area kepala. Diapain itu, Teh? Jadi ada juga nih teman-teman yang menganggap bahwa ini dipijit ya, enggak, cuma disentuh saja, enggak ditekan kok. Ada beberapa titik-titik di kepala itu yang apa ya, masuk ke dalam berbagai aspek di dalam kehidupan kita ya. Jadi ada apa namanya, titik uang, titik kesadaran, titik kontrol, titik kreativitas, titik gratitude juga ada, body, sex, lalu hope and dream, banyak sekali. Dan yang paling apa namanya, yang pertama kali ketika saya menjadi praktisi dan ikut di bars itu adalah lebih lama disentuh di titik area implant band. Ternyata di titik area implant band di belakang telinga ini adalah begitu banyak kita menyimpan sudut pandang, lalu apalagi perasaan emosi yang kita simpan secara energetik, entah itu memang kita membeli dari orang lain, sudut pandang orang lain, ataupun pikiran dari orang yang kita serap, ataupun pemrograman ketika kita masih dalam kandungan sampai akhirnya sekarang, dan itu tidak dilepaskan seperti komputer yang begitu banyak memori, memori-memori usang, yang kalau kita simpan itu komputer ataupun apa namanya HP aja bisa ngehang ya. Nah, ini badan kita yang punya alat yang secara energetik yang bisa mendefragnya itu atau menghapus cache-cache atau memori usangnya itu dibuang, dan space kita juga akan semakin luas. Nah, kalau misalnya seperti HP kan, kalau banyak sekali memori, kita hapusin cache-nya. Cache atau apa ya, bahasa Inggrisnya. Memori-memori itu. Nah, sampai akhirnya bisa lega. Nah, itu begitu juga dengan badan kita, teman-teman semua. Jadi, apa manfaatnya ketika kita rutin melakukan bars ini? Yang pertama yang jelas adalah kita enggak, saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu, dulu itu saya termasuk yang mood swing banget, mudah emosi dalam hal ini, mudah sedih tanpa alasan yang jelas, lalu gampang menerima emosi orang, bahasanya itu empat gitu ya, lalu apalagi ya. Nah, ketika saya rajin melakukan bars rutin ini, swap rutin juga dengan teman-teman sama praktisi. Jadi sometimes kadang-kadang malah lebih sering sekarang saya bisa berada pada sebuah kondisi happy tanpa suatu alasan. Dan ini jarang banget didapat, bukan jarang lagi ya, sebelum ikut bars. Iya. Nah, sekarang aku bisa happy tanpa sebuah alasan ataupun syarat ataupun kondisi dari luar. Kan itu seger banget. Tiba-tiba lagi kerja ada energi hangat gitu di badan, di dada. Atau tiba-tiba happy, apa ini, aku nikmatin dan aku gratitude banget untuk hal itu. Dan ini kalau sebelum kenal akses, untuk mendapatkan kebahagiaan itu harus melakukan sesuatu hal dulu, syarat dulu supaya aku bahagia. Misal aku harus ya, tanda petik, harus dapat uang dulu baru aku bahagia. Sekarang begitu lihat isi dompet segini, ya alhamdulillah aku syukuri, dan itu tidak berpengaruh banget ke dalam situasi kondisi kepala aku seperti itu lagi. Beda jauh banget sih antara dulu sebelum ikut bars dan sekarang setelah menjadi praktisi bars ya. Karena untuk menjadi praktisi bars itu kita mengikuti kelas selama satu hari, dan itu sudah kita bisa mempraktekkan apa yang kita dapatkan di kelas tersebut. Jadi kita bisa berkontribusi tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi kelas ini juga bisa berkontribusi untuk teman-teman. Kita bisa berikan hadiah untuk keluarga juga. Dan asiknya lagi, kita bisa saling berkontribusi kepada orang lain, dan orang lain bisa memberikan change energi, saling tukar energi. Nah, berapa nih yang kita bisa berikan jadi menambah penghasilan. Nah, seperti itu ya. Kan. Ada kata kunci ya nih, energi.
ada pertanyaan yang muncul adalah, ini energi apa sih, Teh Santi? Jangan-jangan energi apa nih, tuh? Sebenarnya di universe itu adalah sebuah energi. Jadi energi itu tidak sebenarnya tidak bisa didefinisikan seperti apa ya, apakah seperti hantaran listrik ataupun seperti apa. Jadi tidak ada definisi sebenarnya apa itu energi, karena rambut ini juga berupa kumpulan dari materi dan energi, ucapan kita juga, itu yang saya pahami. Jadi kalau saya untuk memahami secara sensing, secara apa namanya panca indera, itu apa yang saya rasakan ketika saya sedang melakukan bars itu ada seperti apa namanya aliran listrik ya di ujung-ujung jari. Nah, ini apa waktu itu? Apakah ini seperti aliran listrik apa atau ternyata emang energinya sedang bekerja? Jadi ada proses-proses energi bars-nya itu sedang work di antara saya sendiri dengan klien ya. Jadi sebetulnya apa yang saya asik dalam bars ini, satu, tidak mengeluarkan tenaga. Jadi bukan pakai energi kita ya. Kita bukan pakai energi kita, kita menggunakan energi universe ya. Jadi kalau kita menggunakan energi diri sendiri ini sangat terbatas. Bisa badan kita tuh bisa capek. Dan akses memberikan tools bahwa energi yang kita kontribusikan ini bukan berasal dari tubuh kita tapi dari universe. Gimana caranya, dan itu ada tekniknya juga. Nah, ini yang apa namanya yang saya syukuri juga dari bars ini, ketika klien mendapatkan memiliki limitasi yang bersedia untuk dibuang, dan kita juga sebagai praktisi yang membarsnya juga punya limitasi tersebut, ini sama-sama dibuang secara energetik. Wow, jadi semuanya dua-duanya dapat manfaat ya Teh. Jadi dua-duanya mendapatkan manfaat banget. Jadi semakin banyak kita berlatih dengan tubuh yang berbeda, ini juga akan memberikan kemungkinan atau peluang-peluang lain yang kita nggak terduga juga. Apalah nih yang akan kita buang? Body, apalagi nih yang akan kita rilis nih? Yes. Ketika berhadapan dengan beberapa klien ataupun teman-teman praktisi lain itu seru banget. Terus, okay. Siapa saja sih yang bisa menerima bars ini? Yang bisa menerima bars selama kita memiliki tubuh sebetulnya, dari bayi sampai kita sudah tua juga, belum kita mati, selama kita masih hidup. Selama kita punya badan, kita masih hidup. Nah, itu kita bisa kontribusikan bars ya, pada seru. Semuanya. Ya. Jadi banyak banget ya manfaat bars bagi dalam kehidupan Teh Santi ini ya. Banyak banget. Nah, saking banyaknya apa yang mau saya sharingkan saat ini. Wah, banyak teman-teman. Ini sebetulnya salah satu testimoni saya tentang akses bar itu, selain juga kebahagiaan begitu mudahnya dicapai tanpa ada usaha keras. Lalu keuangan juga menjadi meningkat. Ada peluang-peluang lain yang sebetulnya nggak terduga ternyata menjadi sebuah berkah, tambahan rezeki juga kan. Karena apa? Karena kita menarik energi vibrasi yang positif, di mana di dalam tubuh kita sendiri, dalam diri kita sendiri, limitasinya itu kan semakin banyak yang terbuang, vibrasinya juga semakin tinggi, dan itu juga meningkatkan menarik energi positif di luar sana seperti money juga kan follow joy ya. Ketika kita happy, money juga akan reflect sama kita nih. Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman yang bingung gimana sih money follows joy, nanti ada itu kelasnya juga diakses ya. Iya. Intinya adalah kalau kamu mau berkelimpahan, mau uang datang padamu, please joy, be joy. Karena itu bukan klinik, bukan apa-apa, itu memang vibrasi uang dan vibrasi joy itu sama. Ya, jadi kalau kalian sering mengeluh, ya uang juga. Ya, hasilnya berbeda juga. Itu ini banget, itu aku alami banget. Benar-benar saya pun pernah mengalami ketika sebelum apalagi pas
ketika menjadi praktisi juga Mm-hmm. itu saya alami. Jadi ketika saya banyak rungsing, banyak mengeluh, lalu berpikiran bahwa ih uang kok cuma segini aja ya? Kok mau makan itu ah mahal ah, malah itu jadi kayak uang itu alirannya jadi mampet. Malah Dan menjauh ya. iya, ini apalagi nih uang untuk mendapatkan penghasilan dari mana lagi nih? Kayaknya ya Allah itu ya. Kayak yang berdarah-darah dulu gitu. Itu pun saya alami ketika menjadi praktisi sampai akhirnya kan belajar juga how to be joy itu sendiri, how to change molekulnya itu atau rilis limitasinya itu akhirnya menjadi joy kembali. Dan itu luar biasa. Ketika kita aware terhadap energi, ketika kita juga aware terhadap diri kita sendiri, kita perceiving money pun itu saya asik juga sepertinya ini. Ting tiba-tiba knowingnya itu datang, uang akan datang. Iya, Nah, bener ya. ha, begitu di grup, siapa yang mau isi dongeng di sini langsung? Aku mau. Siapa lagi yang mau isi dongeng di sini? Aku juga mau. Karena kalau di grup itu siapa duluan, siapa yang dapat. Siapa yang bersedia, ada aku punya komunitas ya, komunitas dongeng gitu. Jadi begitu, ah ini tidak ada orang yang merespon ini. Ya udah langsung pas begitu buka langsung kayak aku HP akhirnya kan itu money juga kan datang. Jadi aku bawa happy, bawa happy. Dan money, money aku bersyukur banget money itu nggak hanya secara lembaran kertas, secara apa namanya rupiah. Money itu juga bisa dari berbagai macam ya teh bentuk Yes. ya, kabar gembira teman-teman ketika ngobrol asik, lalu ketika kita juga tiba-tiba ditraktir makan sama teman, dikasih hadiah, itu juga sebuah bentuk money. Dan bentuk money yang paling-paling apa namanya bersyukur itu adalah sebuah kebahagiaan yang didapat dari kita dan kita bisa share kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Itu Wow. sebuah anugerah yang luar biasa. Kita sharing, kita bahagia. Kita sharingkan juga kebahagiaan kita untuk orang-orang yang screen Ya. kita dengan apa? Jadi kita apa ya? Kita mewaris banyak sekali menurut sudut pandang saya bahwa dunia ini penuh drama, dunia ini penuh banget trauma. Secara nggak sadar tubuh itu mengeluarkan mengeluarkan energi trauma dan drama itu ke bumi. Dan itu bisa ke-attract kan sama orang-orang lain juga, apalagi orang-orang yang sensitif banget untuk apalagi untuk orang-orang yang memiliki ability untuk menangkap menangkap emosi itu. Dan itu bisa apa namanya bagi teman-teman yang belum belajar itu bisa mempengaruhi mood orang lain. Nah, disinilah dengan akses bar itu kita ubah untuk mengubah apa namanya energi kita sendiri menjadi energi yang happy. Dan kita sharingkan ke teman-teman untuk kita share ke bumi ini juga dengan energi yang happy. Di luar sana mungkin juga mereka akan menangkap energi happy. Kita jadi energi happy dari kita dan mereka juga kan pasti akan senang ya. Tiba-tiba aku happy nggak jelas ya gitu ya. Padahal kitalah mungkin yang apa namanya berkontribusi untuk memberikan sesuatu walaupun tidak besar. Insya Allah menjadi besar. Dan untuk berkontribusi pada bumi ini dengan Wow, seru menghasilkan banget. energi happy. Ah, itu kayaknya seru Wah, gitu. seru banget Teh Santi. Nggak terasa nih udah 30 menit. Wow, hampir 30 menit. Wah. Kok cepet banget. Padahal masih banyak banget yang mau diceritain ya Teh ya. Iya. Iya. Banyak banget hal-hal untuk testimoni pengalaman-pengalaman hidup yang saya dapatkan pribadi setelah menjadi praktisi BARS. Begitu banyak kemudahan, begitu banyak apa namanya berkah yang bersyukur banget. Seru, Kita seru memilih banget. itu ya, memilih jalan ini. Sebenarnya akses bar ini sebagai tools kita sendiri yang memilihnya ya. Dan di kelas akses itu banyak sekali tools yang bisa kita dapatkan dan ini mempermudah jalan hidup kita. Dan saya cocok sih, saya cocok banget ikut bergabung dalam akses consciousness ini. Iya, oke. Thank you banget, Toolsnya Teh. simple, work banget. Gak pakai ribet. Ya, nggak pakai ribet. Hanya dengan sentuhan aja
menyentuh saja loh ya. Nggak ada mantra yang bikin ngejelimet, nggak kamu harus ini. Dan kita sebagai klien pun hanya receive tiduran, receive tenang, relax, dan bersedia untuk menerima kontribusi dari praktisi yang gifting bars tersebut. Sudah. Dan tanpa curhat. Oke, kalau ada yang mau melakukan sesi bars dengan Teh Santi, bisa di nomornya Teh Santi? Iya, tadi di awal sudah disebutkan, sekarang disebutkan kembali ya. Teman-teman yang terpanggil untuk menerima sesi bars dari saya berdomisili di Bogor, di Ciomas Pagelaran Bogor, bisa bisa janjian dulu kita akan bertemu di mana, kita akan melakukan sesi bars di mana, di nomor telepon 0852 1577 4032. Oke deh, thank you so much buat bincang-bincangnya Teh Santi. Kita akan ketemu lagi di bincang-bincang yang tidak kalah menarik. Oke. Sama-sama, Siska. Thank you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.